Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman inspirasi, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat hidroponik organik. Jadi dalam pembuatannya ini kita benar-benar menggunakan pupuk organik cair. Biasanya kita membuatnya sendiri. Tutorial pembuatannya ada di video-video sebelumnya. Nah, untuk hidroponik ini kita menggunakan beberapa jenis tanaman, yaitu tanaman sayuran yang kita manfaatkan daunnya dan juga tanaman cabai. Nah, jadi seperti apa dan pupuk apa yang kita gunakan, teman-teman akan saya ajak melihat. Nah, jadi ini salah satu contoh dari hidroponik organik yang kita buat, yaitu tanaman cabai hitam dan juga selada merah. Panjang. Oh, ini cupnya cuma cup kecil ya, diameternya cuma diameter 4 cm. Nah, jadi ini tapinya lumayan besar. Ini percobaannya Aira. Ini kita kasih Aira kesempatan buat belajar hidroponik ya. Aira suka hidroponik. Iya, sama kalau sudah besar kakak sama kakek. Ini yang lebih kecil, ini selada. Mi? Selada. Selada merah. Kita panen dulu yang gede. Nah, sebenarnya ini adalah percobaan Aira ya dulunya. Jadi Aira menanam sawi caisim dengan beberapa umur. Ada yang sudah besar, ada yang setengah besar, dan yang terakhir masih kecil. Yang masih kecil itu adalah selada merah ini. Nah, jadi ini selada merahnya setelah 1,5 bulan mulai dari semai sudah cukup besar, tapi ini masih muda, sudah mulai memerah. Biasanya kalau selada merah terkena panas bisa langsung merah, tapi kalau di tempat teduh biasanya hijau. Ini cabenya juga alhamdulillah subur. Kalau untuk cabai kita nanti tambahkan pupuk yang lain. Untuk hidroponik organik ini sebenarnya kita hanya menggunakan media tanam itu kokopit, arang sekam, dan humus. Jadi ini tidak menggunakan terlalu banyak tanah. Jadi intinya penggunaan hidroponik organik ini untuk menghemat tempat, menghemat waktu penyiraman juga, sekaligus untuk mempercepat pertumbuhan karena menggunakan pupuk organik dan langsung dengan media air. Jadi saya kira ini lebih cepat tumbuhnya. Selain itu juga gangguan hama ini sepertinya tidak terlalu mengganggu, kecuali semut di tanaman cabai. Kalau untuk seladanya ini aman-aman saja. Sekarang kita lihat ini akar dari seladanya. Jadi karena ini memang masih muda, 1,5 bulan, jadi akarnya itu belum terlalu panjang, tapi pertumbuhannya sudah sangat subur. Ya,
Kemudian untuk tanaman cabenya sendiri, ini karena sudah mulai memasuki masa generatif, jadi kita tambahkan pupuk organik cair yang mengandung NPK lengkap untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Nah, sekarang kita akan memanen selada hidroponik. Ini hidroponik organik, jadi kita hanya menggunakan pupuk dari POC yang kita buat. Ini selada merah, sebenarnya bisa berubah warna seperti ini. Ini merah, sama, tapi karena ini masih muda dan terlalu subur. Karena ini kan medianya air, kalau ini tanah. Nah, ini cepat subur. Nah, ini merahnya belum sempurna. Tapi karena kita ingin panen muda, agar nanti kalau kita konsumsi ini lebih nikmat, kita panen sekarang. Ini baru kira-kira 2 bulan, sekarang sudah bisa kita panen. Nah, jadi teman-teman pasti penasaran pupuk apa yang kita gunakan. Nah, ini kita menggunakan pupuk organik cair ya. Kita masukkan 2 tutup botol untuk 4 liter air. Jadi ini kemasan yang sudah jadi, karena banyak teman-teman kita yang menginginkan pupuk organik cair, jadi kita juga menyediakan. Untuk pemberiannya, kita selalu memberikan nutrisinya itu setiap 1 minggu sekali. Nah, jadi untuk pembuatan hidroponik organik ini kita bisa manfaatkan barang bekas apapun, misal ember bekas, kemudian toples ataupun seperti ini ember cat, bisa juga dengan styrofoam ataupun yang lainnya. Yang penting bisa untuk menahan nutrisi untuk tanaman. Nah, kalau kita menggunakan ini ember cat, kita lubangi tutupnya bisa memuat 5 cup ya. Nah, jadi cara yang kedua, bila kita ingin mengganti tanaman baru. Ini selada yang masih muda, baru kira-kira 3 minggu. Nah, kita masukkan tanaman yang baru. Penggantian nutrisi setiap 1 minggu sekali sebenarnya bertujuan juga untuk menghindari jentik-jentik ya, agar tidak ada banyak jentik-jentik. Jadi kita seminggu sekali ganti air, ataupun yang lama kita juga bisa siramkan ke tanaman lainnya seperti tanaman hias ataupun juga tanaman sayur lainnya yang dengan bermedia tanah. Nah, jadi demikianlah teman-teman, sedikit tips dari kami bagaimana cara mudah membuat hidroponik organik beserta pupuknya. Jadi buat teman-teman
yang berminat untuk menggunakan pupuk dari Taman Inspirasi, kita menyediakan ukuran 0,5 liter, 1 liter, dan 5 liter jerigen. Jadi kalau teman-teman berminat, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video kami, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa selalu please ingatkan, selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap awal dan juga akhir pekerjaan kita, agar pekerjaan yang kita lakukan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya lebih berkah. Amin. Jangan lupa berikan like dan tinggalkan subscribe, berikan komentar juga, kritik dan saran. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan di share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.